Sahabat Skolastika Klaretian yang terkasih, selamat datang di program perdana Permen Sami, Permenungan Sabda Mingguan. Hari ini, saya, Frater Carolus Borromeus Suarez, CMF, akan menemani saudara-saudari sekalian untuk merenungkan bacaan Injil pada hari Minggu Biasa yang kedua. Mari kita awali permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, 'Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Permen Sami yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan bacaan suci dari Injil Yohanes. Di situ terdapat dua kalimat yang menarik. Yang pertama, Yesus sebagai Anak Domba Allah. Dan yang kedua, dia inilah Anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, rupanya Yohanes sang penginjil mau mengisahkan kepada kita, yang pertama, mengenai Yesus yang adalah Anak Domba Allah. Jika kita telusuri atau menarik sejarahnya, maka kita akan menemukan bahwa rupanya Anak Domba Allah sangat berpengaruh bagi budaya Yahudi. Pada waktu itu, ketika perbudakan di Mesir, secara khusus tulah yang ke-10, Allah menyuruh mereka untuk memberi tanda pada tiang pintu rumah mereka ataupun kandang, agar ketika Allah lewat, ketika Allah melihat darah Anak Domba yang ada pada tiang pintu rumah tersebut, maka anak sulung Israel tidak akan dibunuh oleh Allah. Lalu yang kedua, dalam Perjanjian Lama, Mesias begitu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Mesias itu datang sebagai penyelamat dan dari keturunan Daud. Dia yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan juga pertikaian. Rupanya saudara-saudara, inilah yang menjadi ciri khas dari penginjil Yohanes di antara ketiga injil sinoptik. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk belajar
dari Yohanes Pembaptis. Kita melihat dan kita dengarkan dalam bacaan tadi bahwa Yohanes Pembaptis, walaupun sebelumnya dia tidak pernah melihat Yesus, tetapi kemudian dia percaya dan dia mengimani Yesus. Kita pun diajak demikian, bahwa kita perlu beriman dan juga percaya pada Yesus yang adalah Sang Juru Selamat, Sang Pembebas dari segala perbudakan dan dari dosa manusia. Di samping itu, beriman atau percaya saja tidak cukup. Yohanes Pembaptis mengajak kita sekalian untuk memberi kesaksian atau mewartakan Injil bahwa Yesus benar-benar Anak Allah dan juga Anak Domba Allah yang akan menebus manusia dari dosanya. Sekali lagi, saudara-saudara, kita perlu beriman sebagai orang Katolik yang baik dan juga memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin. Kita akan menutup permenungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami berterima kasih atas pencurahan rahmat-Mu yang boleh kami rasakan selama permenungan kami pada hari ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami mampu mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan boleh mewartakan nama-Nya kepada seluruh dunia. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.